bencana Tabanan, Bali. Akibatnya pasangan suami istri meregang nyawa tertimbun longsor. Upaya pencarian pasangan suami istri bernama Mistari dan Murniati dilakukan warga Bukit Catu, Baturiti, Tabanan, Bali di lokasi longsor pada hari Rabu. Bencana tanah longsor diduga terjadi akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan Tabanan, Bali. Dalam musibah tersebut, material longsor menimpa rumah semi permanen yang ditempati suami istri asal Probolinggo tersebut. Upaya pencarian membuahkan hasil. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi berpelukan. Kemungkinan tidur dia, karena dua orang terus saling berpelukan ya. Oleh petugas, jenazah korban dibawa ke RSUD Tabanan untuk selanjutnya dibawa ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur. Putu Setiawan melaporkan dari Tabanan, Bali.